Pemirsa, menyambut era revolusi industri 4.0, peran jurnalis pun diminta agar mampu mengakses jurnalisme 4.0. Era jurnalisme 4.0 dinilai lebih mampu memberikan informasi secara terkini dan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses informasi berita. Menyongsong era revolusi industri 4.0, di mana segala industri berbasis teknologi, peran media massa, dan jurnalis pun dituntut agar mampu mengakses era jurnalisme 4.0. Jurnalisme 4.0 dinilai lebih mampu memberikan informasi secara terkini dan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses informasi berita. Hal tersebut dikemukakan dalam diskusi yang digelar oleh sejumlah wartawan atau jurnalis bersama para mahasiswa di kawasan Jalan Banda Kota Bandung Sabtu siang. Tantangan revolusi industri 4.0 harus juga mampu diikuti oleh peran media sehingga masyarakat dapat turut mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Nol ini sekarang proses bertransformasinya seperti apa saja, kemudian di dalam kegiatan jurnalisme 4.0 tersebut apa saja yang bisa dimanfaatkan, teknologi itu teknologi yang bisa digunakan, dan dalam prosesnya nantinya akan didapatkan hasil yang bisa dilakukan proses validasi secara langsung. Ya, tantangannya dia mengamati itu harus update, artinya tidak boleh meninggalkan itu, dia harus minimal apa sih 401 itu. Nah, mungkin harapan, mungkin paradigma jurnalisme 401 ini pertama kita sih mungkin nggak tahu siapa penamaannya, atau tapi nyebutnya kita mungkin coba dorong ini pertama. Diharapkan dengan mengikutinya era jurnalisme 4.0 bersamaan dengan revolusi industri 4.0 dapat mengikuti akses pemberitaan yang cepat dan tepat guna memberikan informasi kepada masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.